Halo guys, balik lagi bersama gue Rizky Rizky. Dan di video kali ini gue mau ngasih unjuk mode malam di update terbaru 0.9. Dan di video kali ini gue mencoba bermain semaksimal mungkin. Gue bukan barbar, bukan pro. Jadi sorry kalau main gua tidak seperti yang kalian. Enjoy dan menikmati video gua. Penting kalau dapat mode malam kayak gini kita harus dapetin pasir mati guys, mungkin itu jadi bener atau enggak. Ini penting udah siap teman. Tempatnya bagus banget lagi nih, temannya milihnya. Oke, nggak ada tempat yang lain aja. Oke, teman kita good sekali. Kayaknya bot tuh. Wah, apa ini Dini? Oke, dikasih senjata guys. Baik sekali teman kita. Dilihat dulu dapat senjata, gue dikasih senjata. Sini dulu kali aja dapet kacamata ya, nggak ada juga kacamata. Gimana kau kacamata? Kalau ada yang jual gue beli ini kacamata. Saya nggak ada yang jual. I'm coming. Nomor satu, I'm coming. Sorry, berisik banget ini. Mikrofonnya nomor satu nih kayaknya. Bom, jangan lupa kita harus selalu bobo. Wah, lumayan busy. Ambil aja yang ada guys, utama-utama gini mah. Oke, nomor satu gue di sini. Masih belum dapat kacamata guys, masih mencari-cari. Iya lu, itu balik kita bertiganya. Iya. Dia ngikut-ngikut. Dia mau ngikut kebalik. Udah kabur aja dah diemin. Ya, dan cuaca terlihat semakin gelap. Akhirnya malam pun tiba.
tapi kacamatanya belum dapat juga. Keburu maghrib ya. Ya, keburu malam juga deh. Sampai malam juga kita kagak dapat kacamata. Tahu nih temen gue udah dapat apa belum nih kayaknya. Kayaknya kita bakal stay di sini aja nih sampai pagi. Tutup pintunya. Nah, kita stay aja di sini, jangan kemana-mana. Banyak pocong di luar. Lagi jalan ada kuntilanak, repot, mati kita ntar. Mumpung masih di dalam zona. Ya, seperti inilah guys cara bermain gua. Kalian lihat dong akhirnya 0. Oh iya, ini gue mainnya di emulator ya guys. Kalau di emulator, oh, musuhnya juga emulator jago-jago banget. Sama sih di mobil juga jago-jago, cuman ya emang gue hanya newbie. Bagaimana? Masih tahap belajar, tenang aja, kita semua masih belajar. Yang newbie masih tenang aja, tenang, kita juga pro. Udah beberapa kali sih sebenarnya dapat mode malam kayak gini, cuman ya nggak pernah menang. Wah, dia nembak. Kayaknya lagi ada yang perang nih kayaknya. Pada naik di sini deh. Pada bisa-bisa banget. Oh iya, nah bener. Lagi pada perang. Pada dapat kacamata nih kayaknya. Ya, biarin gak usah ditembak. Eleh. Tenang-tenang aja udah kita sini mas, tenang-tenang, slow-slow. Tuh di situ tadinya gue ngucapin ya. Gue ngucapin udah sini aja, nggak usah diladenin, tapi nomor satunya tetap aja bandel. Lah gue ngapa turun nih? Gue mau coba naik sini. Naik sini dulu kali ya. Lah tidak turun lagi. Ini temen gue pada bisa-bisa banget naik situ. Ini kali ya. Nah tuh bisa juga. Di semua gue ya. Bisa naik.
Tahan dulu. Iya sama. Sebenarnya gue ngerecordnya. Tapi di depan sih tadi kayaknya ada ghost gue. Padahal gue ngerecordnya nih nyalain mic nih, cuman nggak ada suaranya gitu. Aneh. Udah diam. Lupa setting. Waduh, temen gue. Waduh juga. Nah, mati kan? Gue takut maju. Maju dong, maju dong. Takut maju. Bandel sih. Bilang di sini aja. Masuk. Kabur. Zona. Nah itu udah pagi. Coba tadi nomor satunya sabar. Kagak mati. Terlalu nafsu sih nomor satunya. Oke, kita lanjut. Dan di situ terlihat satu orang. Ada dua. Gua kasih tahu teman gua. Mau kemana? Mobil. Mati guys. Shit, susah banget. Nah. Ini mau. Oke, GG. Hoki. Di rumah juga kayaknya ada nih. Oke, kita lanjut. Jadi cacing gaming karena zonanya tidak mendukung. Di sana ada satu squad. Gila, rumputnya ngalingin baik. Tuh rumputnya tuh buset ya. Kalau main dulu begini gue udah bingung deh. Jadi cacing gaming zonanya nggak ini, nggak mendukung. Aduh, satu hit lagi tuh. Temen gua juga, aduh, temen gua kena tembak tuh.
ketahuan dia. Kabur dah, jangan di situ. Ya, mati. Aduh, gue juga ketahuan. Ah, mati dah. Emang gak dinasihkan menang ya. Begitulah permainan gue. Sorry banget kalau noob. Thanks for watching. See you.